Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Jumpa lagi dalam channel aku, Zamani YTC. Macam biasa aku Zamani dari Zam Singgarash dari Pontian Johor. Alright gang, apa khabar korang kat sana? Aku harap korang sihat-sihat selalu lah. Dengan pandemik ni, aku harap korang berhati-hati lah apabila keluar. Dan aku ingin mengucapkan selamat hari raya lah pada yang Muslim. Okay gang, untuk video kali ni aku nak buat penjelasan seber sedikit sajalah, iaitu tentang Adena. Okay, aku rasa aku tak perlulah explain tentang apa itu Adena, apa fungsi kerja dia. Aku rasa korang dah faham. Aku nak buat penjelasan tentang apa akan jadi bila korang letak terlampau Adena terlampau banyak, dan apa akan jadi bila korang letak Adena terlampau sikit. Alright, jadi tanpa membuang masa lagi, kita terus ke topik ni. Okay. Okay kan, rasa aku tak perlulah cerita pasal Adena ni, kat mana nak dapat. Alright kan, biasa kalau korang beli cat tukir ni, kebanyakan semua produk cat tukir memang akan ada Adena lah, ataupun kita panggil activator. Alright, sebelum aku cerita apa akan jadi Adena kalau korang letak lebih dan kurang, aku akan bagi beberapa info lah supaya korang lebih faham dan jelas apa yang aku cuba jelaskan dalam video aku ni. Alright, info yang aku cuba terangkan kat korang ialah mana-mana produk cat tukir, tak kisah daripada Aika, brand daripada Aika, Glasurit, Nippon, Robelo dan lain-lain. Biasa sebelum diorang keluarkan produk ni, diorang dah buat kiraan ratio siap-siap lah. Itu kalau korang tengok kat mana-mana cat tukir, dia akan tulis ratio kat produk doang. Tak perlu korang nak pening-pening, sebab cat tukir ni memang pengeluar dia dah kira ratio ni siap-siap, berapa banyak Adena nak pakai, berapa banyak clear nak pakai. Dan sebab banyak aku tengok dan aku baca lah daripada orang ni, kata nyata Adena sikit cat lagi cantik dan lagi kilat lah. Ada orang ni kata pula Adena banyak cat lagi keras dan tahan lama lah daripada maksimum cat tu boleh bertahan. Benda ni kalau korang nak dengar ataupun nak baca tak ada masalah. Cuma percaya tu janganlah. Sebab apa aku kata gitu? Okey, kalau betul lah korang apa ni, kalau orang tu kata benda tu betul, sebab apa pengeluar cat tukir ni dia keluarkan mixing ratio untuk suatu produk? Kenapa dia tak biarkan kosong je lah? Aku tak nak cerita banyak lah. Aku harap korang fikir-fikir ke sendiri. Alright gang. Okay gang, kita berbalik pada topik asal kita. Apa akan jadi kalau korang letak Adena terlalu sikit? Alright gang, untuk Adena ni, pengeluaran ni dia dah kira siap-siap. Jadi kalau korang ganggu dia punya ratio asal, dia akan menyebabkan masalah lah pada korang punya cat. Okay, seperti contoh untuk Adena terlalu sikit korang letak dalam campuran cat, dia akan menyebabkan proses kering cat tu jadi panjang. Seperti contoh untuk produk Hypic ni, kita ambil daripada produk Hypic, sebenarnya untuk ratio asala untuk proses kering cat tu ambil masa 30 minit sajalah. Jadi disebabkan korang letak terlalu sikit, daripada 30 minit tu dia akan jadi dalam 1 jam setengah untuk dia kering. Bukan itu sajalah yang aku nak cuba terangkan ni, dia boleh jadi masalah lain lah dalam cat korang semasa korang spray ataupun selepas korang spray. Seperti contoh lekat antara cat dengan permukaan yang korang spray. Adena ni dia punya kerja dia ialah keraskan dan lekat kat permukaan yang korang spray tu. Itu adalah dia punya kerja. Jadi kalau korang letak kurang daripada asal ratio dia, dia akan menyebabkan dia punya lekat tu tak kuat dekat permukaan tu dan menyebabkan proses kering cat tu jadi lama. Okay, apa yang korang dengar tadi itu adalah apa akan jadi kalau korang letak Adena terlalu sikit lah. Untuk kali ni kita akan berlawanan lah, apa akan jadi sekiranya kita letak Adena terlampau banyak. Alright, untuk Adena terlampau banyak ni, dia boleh menyebabkan korang punya permukaan yang korang spray tu dia akan jadi pecah ataupun crack lah. Sebab apa aku kata itu? Okey, untuk lebih mudah korang faham dan lebih jelas, aku akan bagi satu contoh lah untuk korang buat gambaran korang sendiri supaya korang nampak lah apa yang aku cuba jelaskan ni. Okey, seperti contohnya ialah permukaan yang korang spray tu adalah cawan ni lah.
Okay, ini adalah pembukaan yang kurang spray. Dan nozzle sunblasting aku ni ialah molekul-molekul hadena. Ha, kita bagi contohlah untuk lebih korang nampak. Ini adalah molekul hadena. Okey, untuk cawan ni dia boleh sumbat dalam 10 biji sajalah untuk aku punya sunblasting ni. Okey, untuk 10 biji. Okey, ini sebagai contohlah. Apa akan jadi kalau aku nak tambah lagi 30 biji dalam cawan ni? Aku paksa dia sampai masuk. Korang rasa apa akan jadi dengan cawan ni kalau aku paksa lagi 30 biji masuk dalam cawan ni? Jadi jawapannya, cawan ni akan jadi pecah lah. Ha, bermaksud untuk pembukaan yang korang spray tu akan jadi sama lah. Ha, dia akan jadi pecah ataupun crack. Kalau korang pernah kena crack tu, itu disebabkan korang letak adena terlampau banyak lah. Okay geng. Alright geng, aku harap korang dapat tangkap lah apa yang aku cuba jelaskan dalam video aku kali ni. Apa yang akan jadi kalau korang letak adena terlampau banyak, dan apa akan jadi kalau korang letak adena terlalu sikit. Okay, kalau korang ada masih tak faham ataupun ada persoalan lain, macam biasa korang boleh WhatsApp aku ataupun boleh komen di bawah. Nombor aku ada di description bawah video aku ni. Okay, sebelum aku akhiri video aku ni, yang mana baru nak belajar, nak spray ataupun mencari barang-barang cat tukir, boleh korang boleh direct ke Shopee aku, ataupun korang boleh WhatsApp aku sendiri. Apa yang korang cari, cat apa yang korang cari, clear ke adena ataupun primer lah, InsyaAllah aku boleh bantu dan aku akan dapatkan lah produk apa yang korang cari tu. Okay. Selain tu, kalau korang nak buat donation untuk channel ni, korang boleh tekan di description video aku, ada satu link. Korang boleh tekan dan boleh buat donation lah. Sebelum ni aku sahaja je taruh, tak tahu pula ada juga orang yang tekan. Walaupun tak banyak, tapi tetap ada. Okay, untuk duit donation tu, insyaAllah aku akan buat video apa yang korang request. Seperti contoh sebelum ni ada yang nak buat request review spray gun elektrik. Okay, untuk beli spray gun elektrik tu, aku akan gunalah duit donation tu untuk buat satu video apa yang korang cuba request tu. Alright, aku rasa itu saja dalam video aku kali ni. Jadi aku gerak dulu geng. Apa-apa roja. Ciao lu.